Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, dari Kota Mekah kita ke Madinah ini. Hari ini akan menuju ke Kota Madinah untuk berziarah ke Masjid Nabawi insyaallah. Di bulan Rabiul Awal ini, di mana Rasulullah waktu itu dilahirkan, insyaallah kita akan berziarah ke Masjid Nabawi Kota Madinah insyaallah. Kita sekarang sedang di perjalanan menuju Kota Madinah. Insyaallah ditunggu sekitar 3 atau 4 jam. Kalau kita jalannya santai, insyaallah sekitar 3 jam atau 4 jam insyaallah kita tiba di Kota Madinah. Kita bersama-sama membaca doa safar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وأدوئنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في العهد اللهم إنا نعوذ بك من بأساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل برحمتك يا أرحم الراحمين. Di bulan Rabiul Awal ini, kalau seperti biasa umroh dibuka, biasanya di Kota Madinah sangat padat ramai dari pengunjung dan tamu-tamu Allah, itu jemaah-jemaah umroh biasanya, karena saat ini kondisi pandemi, jadi belum ada yang datang dari luar Arab Saudi untuk mengunjungi Kota Madinah dan umroh, hanya khusus untuk orang-orang yang tinggal di Arab Saudi. Insyaallah nanti kita kalau sudah tiba di Kota Madinah akan kita lanjutkan lagi. Waalaikumsalam. Saudara-saudara kita, teman-teman kita, umat-umat Islam seluruh dunia bisa datang lagi ke
Masjid Rasulullah, karena kita semua cinta Rasulullah. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah doa-doa kami, agar semua saudara-saudara kita bisa tiba dan bisa mengunjungi Masjid Nabawi segera mungkin dan cepat berlalu COVID-19 ini dari muka bumi, insyaAllah ya Rabb. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Sultan, hai. Hai, Sultan. Hai. Kita ini lemarinya, ini safety boxnya. Ini mesin kopi khusus, air dan ini kamarnya. Kita film.
besar, masya Allah. Ini kalau untuk twin, kamar twin cukup luas. Luas kamarnya, masya Allah. Sekarang peraturan baru untuk melaksanakan ibadah umroh, di kamarnya itu minimal 18 meter persegi, itu hanya diperbolehkan untuk 2 orang. Ini mungkin bisa sekitar 30 nih. Untuk twin cukup, tidak boleh bertiga, karena undang-undang dari Kementerian Haji saat ini sesuai standarisasi protokol COVID-19 dan harus mematuhi itu semua. Jadi kamar itu tidak boleh lagi quad atau queen. Jadi hanya yang diperbolehkan maksimal sekamar berempat. Sekamar berempat. Dan ukurannya harus di atas 18 meter persegi. Kalau ini mungkin memang standarisasi hotel bintang 5 ini. Jadi hotel bintang 5 dan hotel bintang 4 yang boleh ditempati oleh para calon-calon jamaah umroh yang akan datang, yang dimulai dari tanggal 1 November yang akan datang. Insya Allah sudah ada jamaah dari seluruh dunia untuk melaksanakan ibadah umroh ke kota Mekah dan berziarah ke kota Madinah. Insya Allah kami mendoakan semoga semua umat-umat Islam di seluruh dunia diberikan kesehatan supaya bisa melaksanakan ibadah umroh ke kota Mekah dan berziarah ke Masjid Nabawi, Masjid Madinah Al Munawwarah. Amin, Allahumma amin. Ya. Setelah kita sholat asar ini, sekarang kita akan mencari makanan Indonesia. Ternyata semua makanan Indonesia yang ada di kota Madinah itu masih ditutup. Kita cek lagi satu lagi nih. Apa mau makan apa? Tahu. Apa? Apa saja yang ada? Ayo kita ikutin terus. Ya center kalau misalnya buka kita nanti baru. Kita itu seperti itu hotelnya di situ. Oh iya. Ini ada di Hilton Hotel. Masakan Indonesia. Yang ada baksonya, yang ada pokoknya macam-macam makanan Indonesia. Yang ada nanti. Ayo bisa makan apa? Makan apa? Ah, ya. Semen apa? Apa? Kira-kira apa? Ini kota Madinah sepi. Sepi. Kamu juga ada polisi petolong. Dan tadi Sami sama Bunda beli abaya. Oh, abaya ya, masya Allah. Atau Bunda abaya. Enggak bagus. Ini kalau enggak beli abaya, ini bisa beli. Saya tahu. Masjidnya. Jadi sekarang kita cek dulu. Kalau misalnya buka, langsung kita makan siang setelah asyik. Makan siang dan makan malam. Makan siang dan makan malam. Kamu mau makan apa? Tahu. Lapar nggak sih? Lapar. Lapar. Dan hari ini samping. Mumpung kita lagi sepi di Madinah, ziarah dulu sebelum melayani jamaah-jamaah nanti yang datang. Tapi itu. Ziarah dulu sendiri. Kalau tidak nanti jamaah buka, baru kita akan sibuk melayani tamu-tamu Allah yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan benar-benar tanggal 1 November ini dibuka untuk semua umat Islam di seluruh dunia. Dan kita bisa melayani jamaah-jamaah yang datang dari Indonesia. Bagus. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai berziarah ke Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan check out dari Madinah, dari hotel.
sekarang menuju ke Mekah. Gimana? Mau nambah lagi atau seperti itu? Nambah lagi di sini. Oke, terima kasih semuanya. Semoga cepat bisa menuju ke kota Rasulullah dan bisa melaksanakan ibadah umrah dan berziarah ke kota Madinah. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.